Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM 3.5. Okey, so cikgu nak sambung part yang kedua, 5 contoh seterusnya daripada bab 5, kongruen, pembesaran dan gabungan transformasi. So, first kali pelajar dah settle untuk part yang pertama ni, pelajar dah settle kongruen lah. Okey, kongruen dah settle. So kita sambung contoh yang ke-6. Okey, so dekat sini cikgu susah sikit. Okey, contoh yang ke-6. Siva menyediakan 2 kepingkat berbentuk trapezium. So dia ada 2 kepingkat berbentuk trapezium. So cikgu besarkan sikit. Okey. Trapezium yang kongruen, kongruen. Apa maksud kongruen? Bentuk dia sama, panjang dia pun sama juga, bentuk sama, panjang sama, sudut sama, dan yang paling penting luas dia sama lah. Luas dia sama. Okey, ni belajar teknik, Okey, seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah, 2 kepingkat itu dilukis dengan separuh. Dengan separuh logo. So dekat sini separuh logo. So dekat sini separuh logo. Okey, Siva mencantum 2 kepingkat membentuk 1 pentagon berlogo lengkap. Okey, so sekarang ni logo 2 ni dia cantumkan dia jadi logo yang lengkap lah. Okey, jika perimeter pentagon ialah 90. So perimeter dekat sini pelajar take note, perimeter ukur lilit lah. Ukur lilit. Okey, hitung luas dalam sentimeter pentagon tersebut. So kita nak cari pentagon, pentagon yang kita ada ni lah. Okey, so sekarang ni dekat sini note dia, Siva mencantum 2 kepingkat untuk membentuk 1 pentagon yang berlogo lengkap. Okey, maksudnya sekarang ni gambar 2 ni dicantum lah. So kalau cikgu lukis balik, so gambar dia macam ni. Okey, so dekat sini separuh, so dicantum dengan separuh lagi macam ni lah. Okey, so kenapa dicantum macam tu? So dia akan dapat gambar logo yang lengkap. Logo yang lengkap ni maksudnya, maksudnya logo yang kita ada ni, yang ni hijau ni, so logo dia jadi macam ni, bila dicantum. So dia dah jadi logo yang lengkap macam ni lah. Okey, ni hijau ni adalah hijau dekat atas tu lah. Okey, so lagi satu dia kata rajah ni kongruen. So bila kongruen kita tahu dia sama panjang. So kita ambil, okey, katalah ni gambar A. Ni A, so yang ni B lah. Ok, cikgu andaikan A kat sini, B. So dekat sini kita ada panjang dia 20. So automatik pelajar tahu panjang dekat sebelah ni pun sama juga, 20 juga. Ok, ni note yang dia bagi. Ok, dan yang kedua dia bagi panjang condong ni lah, so 13. So kita tahu bila dia kongruen, so panjang kat sini pun 13 juga. Ok, so dekat situ pelajar tahu, so dan seterusnya dia kata apa lagi dekat sini, jika perimeter pentagon tu 90 cm. Ok, ok, cikgu ulang lagi sekali. So sekarang ni dia bagi perimeter pentagon tu adalah 90. Ok, bermakna ukur lilit keliling ni 90 lah. So kita boleh cari panjang ni. Okey, so kita mencari panjang. So kalau cikgu terbalikkan dia, so kat sini C. Ya, kat sini. Kat sini B lah. B ataupun, so kalau kita cantum kat sini P. So kat hujung ni S lah. Okey, so boleh carilah panjang, panjang CS ni. Okey, sebab kita tahu perimeter ukur lilit, jadi so CS tu kita boleh cari 90 tolak dengan
20 tambah dengan 20 tambah dengan 13, so tambah 13. So dekat sini pelajar akan dapat 20, 20, 40, 40, 50, 60, so 69. So 90 tolak dengan 69, betul eh? Bukan 69, 66, minta maaf lagi sekali salah. So 66, so pelajar akan dapat 24 lah. So 24 ni ukuran panjang dekat sini. Okey, so bila dah dapat ukuran panjang dekat sini 24, so automatik mudahlah kita nak cari luas. Soalan dia hitung luas. Okey, pentagon ni, dia nak luas pentagon ni eh. So kalau kita putuskan dia, so katalah je putuskan dekat sini. Okey, segitiga itulah. Okey, so kalau kat sini 12, kat sini pun 12 lah sebab panjang dia 24 eh. So dekat sini kita boleh cari segi empat yang besar dulu ah. Kita cari segi empat yang besar dulu, senang. Okey, so luas segi empat besar tu panjang darab lebar lah. Segi empat besar eh. So panjang darab dengan lebar dia. Okey. So panjang dia 24 darab dengan lebar dia 20 lah. So 24 darab 2 48, so 480. So kita dapat segi 4 yang besar dan segi 3 yang kecil tu. So segi 3 dia macam ni eh. Ada jenis segi 3. So kita tahu segi 3 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi dia. So tinggi dia kat sini kita tahu teorem Pythagoras eh. Okey, 5 12 13. So dekat sini 5 lah. So darab dengan 5, darab dengan tapak dia. So panjang tapak dia berapa tadi? 24. So 2 kali 1 2 kali 12. So 5 darab 12. So kita akan dapat 60 lah. 60. Okey, so jadi luas pentagon. So kita tahu luas pentagon. Okey, 480 tambah dengan 60. So kita akan dapat 540 cm square. Okey, so senang eh. Okey, yang penting sekarang ni pelajar kena faham bentuk dia lah. Bentuk dia, pelajar kena faham dia adalah kongruen. Okey, dan dia jadi logo yang lengkap. So bila logo lengkap, maksudnya kita boleh terbalikkan gambar dia, kita jadi macam ni. Okey, mudah sangat-sangat eh. Okey, so settle untuk contoh yang ke-6. Okey, so cikgu sambung kepada contoh yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7 ni dia melibatkan pembesaran lah. Pembesaran. Okey, kita tengok contoh 7. Tentukan sama ada setiap pasangan geometri berikut adalah sama. So macam mana kita nak tahu dia sama? So first kali kita tengok sudut C lah. Okey, kita tengok sudut C ni. Okey, macam mana nak cari sudut C? So C sama dengan 180 tolak dengan 79, so tolak dengan 40 47. So kita akan dapat, kita kan kalkulator, 180 tolak dengan 79 tolak dengan 47. So pelajar akan dapat 54. So 54 ni adalah C ni lah. Okey, so sekarang ni C ni 54. So kita cari sudut dekat dekat E ni. Kita cari ya sudut dekat E. So sekejap eh. Okey, seterusnya kita cari nilai E itulah. So nilai E, cikgu buat warna biru eh. Nilai E, so E sama dengan 180 tolak dengan 54 tolak dengan 79. So kita akan dapat 180. Okey, tolak dengan 54 tolak dengan 79. So pelajar akan dapat 47. So 47 darjah.
Okay, so kat sini 47. So kita tengok pasangan dia. So 47 ada, 47 ada, 79, 79 ada, 54. So yang kita dapat tadi 54 dan 54. So sudut semua sama. Soalannya tentukan sama ada pasangan geometri berikut adalah serupa. So jawapan dia ya lah. Okay, ya ataupun serupa. Serupa So kita sambung B. Kita sambung B. So dekat sini kita ada 10. So dekat sini kita ada 8. Okay, so 10 dekat sini. So dekat sini 8. Okay, seterusnya kita ada dekat sini 8 8. So dekat sini 7.2 7.2. Dan dekat sini 6.4 6.4. So dekat sini 9 dan 9. Okey, kita tengok sudut dulu So dekat sini pentagon 5 sisi. So 5 sisi kita tahu 5 tolak 2 darab dengan 180. Okey, so 5 tolak 2 dapat 3 3 darab 180. So cikgu tulis kat sini. So 540. So sudut dekat sini 540 tolak semua dekat sini lah. So kita tekan kalkulator terus. So 540 tolak dengan 100 100 200, tolak dengan 120 120. So 240. Okey, so pelajar akan dapat sudut dekat situ 100 lah. So sudut dekat sini 100, sudut dekat sini 100. Okey, sudut dia semua sama sudut dia semua sama. Okey, cuma panjang dia lah, panjang dia. So kita boleh buat lah, kita boleh buat nisbah nisbah dekat sini. Adakah dua pentagon ni sama dua pentagon ni sama. So dekat sini kita tulis AB dulu. Kita tengok garisan AB. So AB, yang ni AB Okey, berdengan PQ. Yang ni okay, berdengan PQ. Okey, sama dengan, so yang ni BC. So BC berdengan QR ataupun RQ lah, QR. So QR. So dekat situ kita boleh tulis. So dekat sini adalah 9 berdengan PQ ni tadi 7.2. So kita boleh kecilkan dia lah. Okey, 9. So pelajar nak kecilkan mudah, tekan kalkulator saja 9 per dengan 7.2. So kita dapat macam ni. So kita tekan shift shift. Okey, 5/4. So itu boleh kecilkan dia So 5/4. Okey, ni untuk yang atas. Adakah garisan lain ni sama dengan dia? So kita tengok yang ni lah, 10. Senang 10. 10 ni ED. Okey, per dengan ST. ST. Okey, jadi 10/8. So bila kita kecilkan dia, 2 kali 5 2 kali 4. So dia adalah 5/4. So dia sama ni sebenarnya ni. Sama. Nisbah dia sama. Jadi pentagon ABCDE ni sama dengan pentagon PQRST ataupun serupa. So serupa. Okey, so settle untuk B. Kita pergi kepada C. C, okey, kita tengok dekat sini So dekat sini 12, so dekat sini 6. So automatik kita tahu dekat sini 6, dekat sini 6, dekat sini 10 dan dekat sini 12. Okey, adakah dia 2 segi 4 ni serupa? So kita ambil side dekat sini dulu AB So AB keeper dengan, cikgu ambil PQ. PQ
Okey, AB dengan PQ ni berapa? 6 per dengan 10. So, kecikan 2 kali 3, 2 kali 5, 3 per 5. Okey. So, adakah dia sama dengan kita tengok AD ya ni. AD per dengan PS. PS. So, dekat sini 6 per dengan 12. So, kecikan 1 per 2. So adakah dia sama? Tidak sama. Jadi segi empat dia ni tidak serupa, eh? Tidak serupa. Okey, so settle untuk soalan ni, mudah sangat-sangat kan. Okey, contoh 7. Okey, kita pergi kepada contoh 8. Okey, contoh 8 ni rajah di sebelah menunjukkan 3 objek yang imejnya di bawah transformasi pembesaran. So dekat sini kita belajar pembesaran, eh. So cikgu usahakan sikit. Okey, objek perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala. So sekarang ni kita nak cari faktor skala dan pusat pembesaran. Dia mudah sangat, eh, bila dapat soalan macam ni. Okey, kita hanya perlu cantum bucu dia lah. Okey, so dekat sini kita tengok objek ABC. Mana objek ABC? So ABC ni objek dia. Okey. So faktor skala dia kita tahu, eh, faktor skala ataupun kita guna singkatan dia K lah. So image bahagi dengan objek. Mudah sangat-sangat. Okey, macam mana kita nak dapat pusat pembesaran dia? Pusat ni cantum semua titik. Semua titik. Okey, so kita tengok soalan objek ABC. So objek ABC ni cikgu dah ambil dekat sini. Ni ABC, so dia cantum semua bucu ni. Cantum semua bucu 2. So cantum bucu ni dan bucu ni lah. So dia dapat pusat pembesaran. Untuk soalan A ni, pusat pembesaran dia dekat sini. So berapa koordinat dia dekat situ? -2. -2. So dekat sini -1, eh. -1. Okey, mudah je. Okey, faktor skala dia. Faktor skala kita ambil panjang image. So panjang image mana kita nak? So yang paling mudah lah, yang paling mudah untuk kita kira. Contoh macam ni image ni, eh, 1 2 3 4 5. Betul lah 5. 1 2 3 4 5 6. So image dia 6 bagi dengan objek dia 1 2 3 4. So bagi 4. So boleh kecilkan 2 kali 3, 2 kali 2. So pembesaran dia 3 per 2. Ini untuk soalan A lah. Untuk soalan A. Okey, sama juga untuk soalan B pun belajar. Okey, soalan B kita tengok RSTU. Mana RSTU? RSTU, RSTU. So sama, eh, kaedah dia. Nak cari titik dia, kita cantum semua bucu ni lah. Cantum je semua bucu. Belajar bucu ni dengan bucu ni. So cantum saja. So kita akan dapat pusat pembesaran. Okay, faktor skala dia panjang image bahagi dengan panjang panjang objek. So sebenarnya ni image dia yang ni, eh, yang ada, yang ada kita panggil the prime ni. Okey, so kita tengok soalan dia objek RSTU. So mana RSTU? So dekat sini, eh, RSTU. So ni adalah objek. Objek dia yang besar. Kita tahu pusat pembesaran kita cantum semua bucu. So kita dapat pusat dia, P dia tu 13 10. Okey, faktor skala, skala kita tahu, eh, image bahagi dengan objek. So image dia, image dia kita ambil yang kecil ni lah. Kita ambil yang kecil, yang panjang, yang straight ni senang. So satu, image dia 1 bahagi dengan objek dia 1, 2, 3. So per 3 lah.
Jadi faktor skala dia 1 per 3, ya, 1 per 3. Okey, dan last sekali kita tengok objek LMN. Okey, dengan ni image dia lah, image dia. So macam mana kita nak dapat dia punya pusat pembesaran? So seperti biasa kita cantum semua bucu, bucu ni cantum dan bucu ni, bucu ni cantum, bucu ni, bucu tengah cantum. So kita akan dapat pusat pembesaran dia dekat situ lah. Okey, faktor skala, macam mana kita nak dapat faktor skala dia? So kita tahu ya, faktor skala, faktor skala sama dengan image bahagi dengan objek. So sekarang ni kita ambil yang mudah untuk kita kira, mudah untuk kita kira. So cikgu ambil yang ni lah, yang ni panjang ni, berapa petak ni, 1, 2, 3, 4. So 4. Ok, yang ni adalah yang ni lah. Ok, so 1, 2. So 2, so 4 per 2. So kita dapat pembesaran dia 2, Okey, cuma bila objek dia terbalik, dia mesti negatif lah. Bila objek terbalik mesti negatif. So F, faktor skala dia, faktor skala sama dengan negatif 2. Negatif ni menunjukkan macam mana image dia, image dia terbalik. Okay, boleh eh, ataupun negatif ni menunjukkan image berada di sebelah lah. So take note dekat sini, negatif, image berada di sebelah, berada di sebelah. Okay, so settle untuk soalan, soalan contoh 8. Okay, kita pergi kepada contoh 9. Okey, contoh 9. So contoh 9 ni senang, contoh 9 ni senang. Okey, berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image bagi pembesaran berikut. Okey, faktor skala dia 2/3. So 2/3, so bila kita cantum semua ni, okey, so dia akan dapat pusat dia dekat sini lah. Okey, so kita tahu apabila K, K ni adalah faktor skala lah. K dia sama dengan 2/3 dekat sini. Okey, bila K 2/3, size image mesti lebih kecil daripada objek. Image lebih kecil daripada objek, lebih kecil dari dari objek. So automatik kita tahulah kalau image dia lebih kecil, so B tu adalah image lah. Okey, A adalah objek. So ni image. Okey, yang ni objek. Okey, lagi satu nota untuk pelajar. So apabila K dia tu lebih kecil daripada negatif 1, so image dia mesti lebih besar lah. Okey, so yang tu pelajar kena tahu. Okey, so seterusnya. So kita nampak gambar dekat sini gambar dekat sini, ni first kali faktor skala dululah. Tadi cikgu dah cerita apabila K dia tu negatif 1.5. So bila negatif, so kita tahu image dia mesti terbalik lah. Okey, ataupun objek dia tu, image yang terhasil terbalik daripada objek. Okey, dan yang kedua, bila negatif, size image ni mesti lebih besar lah. Size image lebih besar, besar dari dari objek. Objek. So kita tahulah R tu objek, yakni objek, yakni image. Mudah je So bila nampak saja negatif, so negatif ni menunjukkan image tu lebih besar daripada objek. Okey, so okey, so settle ataupun pelajar boleh take note juga. Take note juga. So cikgu sambung sikit. So dekat sini kita tahu
Kalau K lebih besar daripada 1, so image dia mesti lebih besar. Image lebih besar. Besar. Okay. So note lagi satu, kalau K dia lebih kecil daripada negatif 1, so ni pun image dia lebih besar juga. Image lebih besar. Okay, pelajar boleh take note. Okay, dan contoh yang terakhir untuk hari ini. So contoh yang terakhir, contoh 10, lukis image bagi setiap objek berikut di bawah pembesaran pada pusat P. Okay, berdasarkan faktor skala 2. So faktor skala 2 kita tahu ya. Kalau yang ni 2 ya. So kita tahu tadi K lebih besar daripada 1. Okay, so image besar. So K ni dia dah 2. So dia cantum saja ya, dia cantum saja, kita cantum semua bucu ni, cantum je bucu ni. Okay, dengan semua bucu kat sini cantum. So dia cantum dengan bucu kat sini. Okay, dan dia kira lah. So dekat sini dia kira ya. So faktor skala 2, maksudnya 2 kali ganda lah. So dekat sini 1, 2, so dekat sini. Okay, sama je. So kalau kat sini 4, so automatik kat sini pun 4 lah. So dekat sini 4. So kalau kat sini 2, kat sini 2, so okay. So bila kita cantum, dia akan jadi macam ni. Senang je. So automatik pelajar akan dapat jawapan. So ni gambar dia eh, ni gambar dia. So dia kira kat sini, lepas tu dia kira garisan dia macam ni lah. Okay, seterusnya kita tengok bila dia negatif. Okay, first take note, bila negatif dia mesti terbalik lah. Dia terbalik, so kita cantum ni. Sebenarnya dicantum semua bucu ni pada titik ni. Dicantum je semua bucu pada titik tu. Okey, lepas tu dia kata 3/4. So kita tengok nota dekat sini eh. Apabila K negatif 3/4, jarak setiap bucu image P ialah 3/4 daripada jarak bucu sempadan. Okey, objek P pada arah yang bertentangan. So kita tahu kalau negatif, image dia mesti bertentangan. Okey, kalau 3/4, apa maksud 3/4? So kat sini 3 ni. Pelajar tengok kat sini 3 ni, ni 3. Nampak ni 3. So 3, so kat sini mesti mesti 4. Ni 3, ni 4, 3/4. So panjang ni pelajar boleh ambil jangka lukis kan. Kalau kat sini 3, kat sini 4. So cantum sama juga, panjang ni 3, yang ni 4. Ataupun panjang ni kita tengok eh, kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, objek dia, image dia 6. Okay, so kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 6/8. So kita kecilkan 2 kali 3, 2 kali 4, 3/4. Ataupun kita kira kat depan ni boleh. So kat sini 3, so kat sini 4. So 3, kat sini 4. So 3/4. Mudah sangat-sangat eh. Okey, so rasanya itu saja contoh 6 hingga 10. So terima kasih kerana menonton. Boleh subscribe, like dan komen dalam channel cikgu lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.